upacara wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 segera dimulai. Pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Thank you.
Lenceng kanan. Keras. Istirahat di tempat. Keras. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pada upacara wisuda prajurit taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 yang diikuti oleh 1028 taruna terdiri dari 778 prajurit Taruna Akademi TNI dan 250 Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan kita ke lapangan upacara. Tampak berdiri tegak pasukan upacara yang terdiri dari barisan paling kanan adalah satuan musik tipe B, Ajen Akademi Militer di bawah pimpinan Kapten CAJ Giatna. Satu peleton pengasuh dan pelatih Resimen Chandra Dimuka di bawah pimpinan Kapten Arhanud Bambang Siswanto. Disusul satu detasemen Taruni di bawah pimpinan Mayor CAJ Kuat Mada Arum Sri Rezeki dan 4 Batalion Taruna Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan terdiri dari Batalion Taruna 1 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infantri Jarot Susanto, Batalion Taruna 2 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir Bonifasius Andi Wisata, Batalion Taruna 3
di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Avendi Kurnia Adi. Batalion Taruna 4 di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Dodi Susianto. Dan paling kiri adalah satu peleton demonstrasi latihan Resimen Chandra di Muka di bawah pimpinan Kapten Laut Khusus Saiman. Bertindak sebagai perwakilan pelantikan adalah taruna-taruni terbaik dari tiap-tiap matra dan kepolisian, yaitu 1. Calon prajurit taruna Anjay Saputra Situmorang, Taruna Matra Darat. 2. Calon prajurit taruna Muhammad Agam Ramdhani Raditya, Taruna Matra Laut. 3. Calon prajurit taruna Axel Fahreza Aditama, Taruna Matra Udara. 4. Calon bayangkara taruna Muhammad Biru Beguna, Taruna Akademi Kepolisian. 5. Calon prajurit taruna Putri Maharani, Taruni Matra Darat. 6. Calon prajurit taruna Safitri Nandari Dharma, Taruni Matra Laut. 7. Calon prajurit taruna Syakifa Frida Margareta Sibarani, Taruni Matra Udara. 8. Calon bayangkara taruna Syafika Kiani Melodi Indahsari, Taruni Akademi Kepolisian. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, berkenan bertindak selaku Inspektur Upacara. Demikian salam pembuka dari kami. Selanjutnya, selamat mengikuti jalannya upacara. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rit. Tegak senjata. Brut. Laporan Komandan Upacara. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
lapor upacara wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Persiapan pelantikan prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022. Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan! Henti! Gerak! Luruskan! Lurus! Lapor perwakilan pelantikan prajurit Taruna Akademi TNI
dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022. Siap! Pembacaan keputusan. Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor KEP 1090 10 Romawi 2022 tentang pengangkatan calon prajurit taruna menjadi prajurit taruna Akademi TNI tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Panglima Tentara Nasional Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat 778 orang calon prajurit taruna menjadi prajurit taruna Akademi TNI tahun 2022 seperti tercantum dalam lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan catatan 1. Kepada mereka diberikan hak berdasarkan keputusan yang berlaku sesuai dengan pangkatnya yang baru. 2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2022. Panglima Tentara Nasional Indonesia, cap tertanda Andika Perkasa, Jenderal TNI. Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar, lampiran keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia, nomor KEP 1090 10 Romawi 2022, tanggal 29 Oktober 2022. Daftar nama calon prajurit taruna yang diangkat menjadi prajurit taruna Akademi TNI tahun 2022. Nomor urut 1 sampai dengan 214 dan seterusnya. Nomor urut 215, nama Anjay Saputra Situmorang, nomor Akademi 2022-215, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Darat. Nomor urut 216 sampai dengan 366 dan seterusnya. Nomor urut 367, nama Putri Maharani, nomor Akademi 2022-367, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Darat. Nomor urut 368 sampai dengan 395 dan seterusnya. Nomor urut 396, nama Muhammad Agam Ramdhani Raditya, nomor Akademi 2022-396, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Laut. Nomor urut 397 sampai dengan 618 dan seterusnya. Nomor urut 619, nama Safitri Nandari Dharma, nomor Akademi 2022-619, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Laut. Nomor urut 620 sampai dengan 638 dan seterusnya. Nomor urut 639, nama Axel Fahreza Aditama, nomor Akademi 2022-639, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Udara. Nomor urut 640 sampai dengan 771 dan seterusnya. Nomor urut 772, nama Syakifa Frida Margareta Sibarani, nomor Akademi 2022-772, pangkat lama calon prajurit taruna, pangkat baru prajurit taruna, tingkat pendidikan 1, Angkatan Udara. Panglima Tentara Nasional Indonesia, cap tertanda Andika Perkasa, Jenderal TNI.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Akademi Kepolisian, Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, Nomor KEP 123, 10 Romawi 2022, tentang kelulusan pendidikan dasar Bayangkara, serta kenaikan pangkat dari calon Bayangkara Taruna menjadi Bayangkara Taruna, Taruna Akademi Kepolisian Tingkat 1, Angkatan ke-57 Batalion X tahun akademik 2022-2023, Gubernur Akademi Kepolisian, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang kelulusan pendidikan dasar Bayangkara serta kenaikan pangkat dari calon Bayangkara Taruna menjadi Bayangkara Taruna, Taruna Akademi Kepolisian Tingkat 1, Angkatan ke-57 Batalion X tahun akademik 2022-2023. 1. Sebanyak 250 Taruna Akademi Kepolisian Tingkat 1, Angkatan ke-57 Batalion X tahun akademik 2022-2023 yang nama, pangkat dan nomor akademinya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus tahap pendidikan dasar Bayangkara, selanjutnya dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari calon Bayangkara Taruna menjadi Bayangkara Taruna. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Oktober 2022, Gubernur Akademi Kepolisian, cap tertanda, Dr. Andes Suroto MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Lampiran keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, nomor KEP 123, 10 Romawi 2022, tanggal 28 Oktober 2022. Nomor urut 1, nama Muhammad Biru Beguna, nomor Akademi 200210012001. Pangkat lama calon Bayangkara Taruna, pangkat baru Bayangkara Taruna. Nomor urut 2 sampai dengan 27 dan seterusnya. Nomor urut 28, nama Syafika Kiani Melodi Indahsari, nomor akademi 200410012231. Pangkat lama calon Bayangkara Taruna, pangkat baru Bayangkara Taruna. Nomor urut 29 sampai dengan 250 dan seterusnya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Oktober 2022. Gubernur Akademi Kepolisian, cap tertanda Dr. Andes Suroto MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Pelantikan prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 oleh Inspektur Upacara. Siap, Medan. Oh, Medan. Siap. Yang mana, Pak? Siap. Siap, hidup. Siap. Thank you.
Perwakilan pelantikan prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik tempat. Balik kanan. Krak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Jalan tempat. Krok. Balik kanan nanti. Krok. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Rut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SE beserta pejabat utama Mabes TNI Irjen TNI Aspes Panglima TNI dan Asrenum Panglima TNI. Yang kami hormati Bapak Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Heti Andika Perkasa, Ibu Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rama Dudung Abdurrahman, dan Kodiklat TNI, Legend TNI Bambang Ismawan, dan serta Ibu Danjen Akademi TNI Legend TNI Teguh Arif, beserta Ibu didampingi pejabat utama Akademi TNI, Kalemdikmat Polri, beserta Ibu didampingi pejabat utama Mabes Polri, Sesdijen Strahan Kemhan, Direktur SDM Kemhan, para Aspes Kepala Staf Angkatan, Aspes Kasat, Aspes Kasal, Wa Aspes Kasal, para Gubernur Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian, Gubernur Akmil, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Gubernur Akpol, Porkominda Jawa Tengah dan DIY, Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda DIY, dan Rem 072 Pamungkas, para prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Para orang tua Taruna Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang berbahagia serta para hadirin yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia. Pada hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan upacara wisuda prabatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun 2022. Saya selaku Kapolri mengucapkan selamat
kepada 1028 taruna yang merupakan pemuda-pemudi calon pimpinan bangsa masa depan yang terdiri dari 329 Pratar Akmil, 250 Pratar Akademi Angkatan Laut, 149 Pratar Akademi Angkatan Udara, dan 250 Pratar Akpol. Karena telah berhasil menyelesaikan program pendidikan dasar integratif kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dengan baik. Tidak lupa, saya mengucapkan selamat kepada Pratar Akademi TNI dan Batar Akademi Kepolisian yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai yang terbaik pada masing-masing matra. Tentunya capaian tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh taruna karena perjalanan ke depan masih panjang, di mana setiap orang masih memiliki peluang untuk menjadi juara. Oleh sebab itu, teruslah berlatih dan jangan menyerah. Sebagaimana perkataan dari salah satu petinju legendaris Muhammad Ali yang mengatakan, "I hate every minute of training, but I say don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion." Saya benci setiap menit dalam berlatih, tapi saya berkata, jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan nikmati sisa hidupmu sebagai juara. Hal tersebut sangatlah penting agar kelak nantinya para taruna dapat menjadi perwira-perwira muda yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di masa depan. Perlu taruna ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam tataran global, regional maupun nasional. Penyelesaian berbagai tantangan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama TNI Polri sebagai garda terdepan penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Melihat hal tersebut, maka tentunya sinergitas, soliditas TNI Polri harus tetap diperkokoh. Apabila sinergitas dan soliditas TNI Polri kokoh, maka tentunya dapat menjamin stabilitas keamanan dan stabilitas politik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, saya memberikan jaminan stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik. Sebagai langkah untuk memupuk soliditas sinergitas TNI Polri sejak dini, maka TNI Polri telah membuat nota kesepahaman menyelenggarakan pendidikan dasar integratif, kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Oleh karena itu, saya berpesan, terus tingkatkan soliditas dan sinergitas yang telah terjalin selama menempuh pendidikan dasar integrasi, sehingga diharapkan pada tahun 2026, ketika rekan-rekan menyelesaikan pendidikan, maka akan lahir sosok-sosok perwira TNI Polri yang mampu berjuang bersama dalam memperat kebinekaan guna mewujudkan Indonesia maju. Perlu diketahui oleh para taruna sekalian, ke depan Anda memiliki peran yang penting dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Pada tahun 2030 sampai dengan 2035, kita akan memetik manfaat dari bonus demografi. Rekan-rekan saat itu sudah menyandang pangkat sebagai kapten atau AKP, sebagai motor organisasi yang memimpin langsung personil di lapangan. Bukan hanya itu, pada tahun 2045, ketika berhasil mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, rekan-rekan sudah berpangkat Letkol atau AKBP, serta menduduki jabatan-jabatan strategis seperti Kapolres, Dandim, Danyon yang memimpin anak buah dan personil dalam jumlah besar. Melihat hal tersebut, para taruna tentunya harus menempa diri karena salah satu kunci utama untuk bisa memetik manfaat dari bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah
dukungan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Setelah lulus pendidikan dasar, para taruna akan kembali melanjutkan pendidikan di akademi masing-masing. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya dan juga Bapak Panglima TNI juga pernah menjadi taruna seperti kalian. Kami memahami menempuh pendidikan seorang taruna bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan semangat, pengorbanan dalam menempuh pendidikan sehingga kalian semua dapat menjadi perwira yang tangguh dan memiliki resiliensi yang tinggi untuk bertahan di dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, saya berpesan, teruslah mengasah tiga kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika. Latihlah diri untuk menerapkan servant leadership, yaitu pemimpin yang teladan, menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas utama. Jangan lupa terus biasakan, lakukan perbuatan baik dalam keseharian, sehingga nantinya taruna memiliki sifat pribadi yang unggul. Taruna harus terus mengasah berbagai hal tersebut, sehingga rekan-rekan kelak menjadi perwira yang berkarakter, yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan sifat pribadi yang unggul. Ibarat sebuah patung yang melalui proses pembuatan yang sangat panjang, agar menjadi mahakarya yang indah, tentunya para taruna harus melalui seluruh proses pendidikan yang berat agar menjadi sosok perwira yang kehadirannya selalu diharapkan karena dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Danjen Akademi TNI, Kalemdiklat Polri, Gubernur Akademi Angkatan, Gubernur Akpol, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga program pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada para taruna, saya ingatkan Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia yang luar biasa kepada Anda semua. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Masih banyak pemuda-pemudi lain yang belum memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan taruna seperti rekan-rekan sekalian. Maknai karunia tersebut dengan rasa syukur. Laksanakan setiap program pendidikan dengan sungguh-sungguh. Hindari segala bentuk pelanggaran. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menetapkan masa depan bangsa di pundak para taruna sekalian. Manfaatkan setiap waktu dengan sebaik-baiknya untuk terus belajar. Sebagaimana perkataan dari Mahatma Gandhi bahwa live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam memberikan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Saya tidak akan mengulangi apa yang dikatakan oleh Kapolri, tapi saya minta izin ini Bapak Kapolri untuk menyapa orang tua dulu ini. Orang tua ini kelihatannya paling bahagia hari ini ya. Demi untuk melihat putra-putrinya ini, Bapak Kapolri. Ah, coba. Saya dibantu. Ada Mas Bama. Dibantu coba. Mana orang tua yang boleh saya sapa ini? Ada di sektor mana? Di sektor kiri. Belakang, oh ya, Mas Bama mana? Di mana? Di sana. Ada yang dekat orang tuanya? Siapa yang dekat orang tua?
Siapa yang dekat orang tua di sana? Coba kamera diikuti ya, kamera live diikuti. Mana coba hampiri, ada. Tetap di tempat saja, cuma saya dikasih tahu. Coba yang mana? Betul, sudah. Gak usah turun, ibu tidak usah turun, tidak usah turun. Yang mana? Ya, coba kamera live. Ibu, ah, ibu ada wajahnya di layar. Iya. Ibu boleh tahu namanya siapa? Nama saya Kasiati, Pak. Ibu Kasiati. Nggih. Dari mana, Ibu? Saya dari Banjarbaru, Banjarmasin. Oh. Ibu naik apa? Bon. Naik pesawat, Pak. Waduh. Kapan? Datangnya kapan? Kemarin sore, Pak. Kemarin sore. Nggih. Ibu Kasiati datangnya sama siapa? Sama putranya, Pak. Sama putra? Nggih. Terus bawa apa? Yang dilantik siapa namanya? Ahmad Andriana Saputra, Pak. Nah, tunjuk tangan coba. Mana? Ahmad Andriana Saputra. Kok enggak ada? Ada. Hah? Ada, Pak. Mana, mana? Oh, itu. Waduh. Coba maju ke depan, maju ke depan. Ya. Itulah mata ibu kandung. Saya enggak lihat, ibu melihat. Ya. Ya, di depan mikrofon ya. Ah, di situ. Maju lagi supaya itu di depannya persis supaya ini. Oh, coba Ahmad ya namanya. Coba lihat wajah ibu kelihatan nggak? Cop, lihat. Mungkin lihatnya di screen. Nah, coba lihat di layar. Nah. Oke, Ahmad balik kanan. Atau menghadap ke sini. Coba kamera yang di sini ambil live. Supaya ibu bisa lihat putranya di layar, coba. Nah. Dre, assalamualaikum Dre. Coba ibu mau menyapa anaknya. Monggo silakan. Andre. Jawab. Anak kesayangan mama. Buah hatinya mama, mutiaranya mama. Ahmad, coba jawab. Sehat, Pak. Siap, Pak. Terima kasih sudah datang. Andre akan terus berusaha untuk mengangkat derajat keluarga dan terus memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kita tahu Andre di sini sudah bekerja keras, berusaha untuk bisa menjadi bagian dari impian yang Anda inginkan. Dan semua itu atas doa dari mama dan keluarga yang ada di sekitar saya. Terima kasih untuk mama. Ah, mama, sekarang coba punya nasihat apa untuk Ahmad? Ahmad, anak mama yang rendah hati ya le. Jangan tinggalkan sholat lima waktu, Le. Harus ingat, Bapak, ya, Le, ya. Jangan ingat. Jangan lupa kirim fatihah buat almarhum, Bapak, Le. Kamu kebanggaan Bapak, kebanggaan Mama, mutiara hati Mama, Le.
Hanya itu pesan yang Mama sampaikan, deh. Jangan lupa, tetap semangat, deh. Untuk berhasil cita-cita mulai. Ya. Ibu. Nggih. Nah, pertanyaan saya terakhir, ya. Ibu bawa makanan apa untuk Ahmad? Saya jauh-jauh, Pak. Andre apa aja suka, dia suka yang apa aja dimakan. Dia enggak pilih-pilih, Pak. Oh, apa iya. Jadi enggak bawa makanan khusus dari... Enggak, Pak. Andre enggak, semua ya. Yang dimasak suka dia. Enggak pilih-pilih masalah makanan. Oh, iya. Nah, ini sekarang pertanyaan ke Ahmad terakhir. Cuk. Ini kan mau dikasih izin bermalam, ya. Cuk. Cita-citanya pengen makan apa ini selama izin bermalam? Cuk. Cita-citanya ingin makan bersama keluarga. Jadi iya, selama cuti. Makan apa? Siap. Tidak masalah makan apa saja, yang penting bersama keluarga izin. Waduh. Ya. Terima kasih. Boleh diambil lagi mikrofonnya. Ibu Kasihati, terima kasih, Ibu, ya. Nanti ada kesempatan Ibu ketemu. Oke, satu lagi siapa? Mas Bama, mana coba? Di mana? Di podium. Oh, ada ini, yang baju merah ini. Ya, coba. Ini videotron kenapa ini? Kita jadi nggak lihat ini. Ya, videotron kenapa ini? Oke, Ibu, Ibu boleh dikenalkan namanya siapa? Oh, ini nggak nyala juga ini. Yang wireless ini. Coba ganti mikrofon, ada lagi? Ah, oh, sudah nyala. Iya. Monggo, Ibu. Nama saya Ibu Ana Syarana Mual. Saya berasal dari Ambon, Pak. Oh. Iya. Ibu Ana bersama siapa datang? Bersama suami saya, Pak. Boleh dikenalkan? Iya. Iya, Pak, terima kasih. Nama saya Stefanus Syarana Mual. Pak Stefanus. Iya, Pak. Memang tinggal di Ambon? Iya, Pak. Kapan datang ke sini? Kami datang ke sini hari Sabtu, Pak. Oh, hari Sabtu. Iya. Ini sekarang hari Senin. Hari Senin, oh, iya. Putranya atau putrinya yang dilantik? Putri, Pak. Putri? Iya, Pak. Boleh tahu namanya, Ibu? Arneta Florencia Syarana Mual. Bisa, bisa lihat. Siap, bisa. Oh, itu Mama, ya. Siap. Di sebelahnya. Siap, Papa. Papa. Siap. Oke. Coba. Nah, Reta, lihat siap. Itu aja. Siap. Nah, ke screen. Oke. Mama, apa ya, perasaan Pak. Mama? Saya sangat bangga, Pak, sekaligus terharu, bersyukur. Saya tidak nyangka tadi pagi datang ke sini naik Grab, Pak, dari Jogja. Saya tidak nyangka saya dan suami bisa tiba sampai di sini. Sangat bersyukur sekali, Pak. Papa, apa perasaan Papa sekarang? Ya, terima kasih, Pak. Saya sebagai orang tua Bapak, saya sangat bangga dan saya mengucap puji syukur kepada Tuhan karena anak saya boleh menjadi seorang TNI, calon taruna terini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang Reta, coba Reta, apa perasaan? Reta. Siap, siap. Perasaan saya saat ini bangga, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya semata-mata saya bisa ada di sini, bahkan berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian. Ini bukan karena semata-mata hanya perjuangan saya, tetapi perjuangan orang tua dan juga doanya serta berkat yang berasal daripada Tuhan.
Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya ke dunia, membimbing, membesarkan saya hingga saya ada sampai saat ini. Jangan pernah berhenti berdoa kepada saya. Semoga tahun 2026 nanti saya bisa mengikuti prasetya perwira dan dengan kedua orang tua yang lengkap. Amin. Siap, terima kasih. Nah, coba Mama ada nasihat untuk Reta. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bilang untuk Reta, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat untuk memperjuangkan cita-cita yang Arneta telah impi-impikan selama ini. Siap. Ya itu tuh, jawabannya itu siap gitu Bu. Siap. Ya Papa coba ada nasihat untuk Reta. Iya Pak, nasihat saya cuma kepada Reta, yaitu cuma tetap rendah hati menjadi seorang prajurit yang baik. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir, Mama. Mama bawa makanan apa untuk Reta? Saya dari Ambon cuma bawa roti aja Pak, karena Arneta memang doyan makan roti Pak. Ya, ya berarti sebentar ya lagi Reta dapat roti kesukaan Reta ya. Siap. Terima kasih Mama ya. Terima kasih ya, Pak. Reta terima kasih bisa kembali. Ini diambil dulu. Siap, terima kasih. Ya. Ya. Prajurit Taruna sekalian, Bayangkara Taruna sekalian. Jadi menambahkan perhatian dari Bapak Kapolri tadi, saya hanya ingin adik-adik semua mendengarkan orang tua dari Bayangkara Taruna Ahmad dan orang tua dari prajurit Taruna Reta. Pesan orang tua dari teman kita tadi mewakili perasaan orang tua adik-adik sekalian. Jangan kecewakan mereka, justru buat mereka bangga. Adik-adik semua harus bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai dengan nanti dilantik menjadi perwira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Pasukan disiapkan. Siap! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Masih bubarkan. Bubarkan.
penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata! Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2022 selesai. Dilanjutkan dengan acara tambahan. Pasukan upacara dapat dibawa ke daerah persiapan. Para komandan pasukan, sesuaikan rencana. Kerjakan! Hadap!